Bapak, bagaimana tanggapan terkait dengan kunjungan gubernur? Baik, positif, bagus. Kami sangat merasa dipayungi dan mau melihat nyata. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, selama ini melalui struktur ke bawah, duduk bupati dan wakil bupati, ikut mendukung juga kegiatan kami, sehingga sampai dengan hari ke-16 ini aman. Apa yang disampaikan tadi? Gubernur, apa yang disampaikan? Sampaikan bahwa beliau datang dengan amanat Bapak Presiden untuk berkunjung dan akan dia ditanya, sehingga dia dengan kunjungan ini itulah jawabannya. Apa harapan Bapak terkait kunjungan gubernur? Ya, harapannya hari ini juga bisa seperti hari ini, nanti pada akhirnya juga suasana itu. Artinya sudah kembali dengan suasana kegiatan umat beragama bisa beribadah. Terkait ini apa kunjungan gubernur begini mungkin terkait ini persoalan COVID di era apa pada saat Ramadan begini bagaimana? COVID sudah ruang itu sudah mulai diberikan ruang sesuai dengan situasi perkembangan pandemi itu. Dan sampai dengan hari ini hari ke-15 kami sudah ibadahnya sudah berjalan seperti biasa. Kita maaf Bapak, ini dengan Bapak siapa? Haji Abdurrahman Merola. Pak Haji. Terakhir. Pak Haji sebagai pimpinan masjid. Saya sebagai ketua takmir. Pak Haji, mungkin yang terakhir, bagaimana persiapan menyambut ke Idul Fitri ini? Persiapan tentu urutan kami. Di situ sebelum hari raya itu ada kewajiban umat. Itu yang sekarang sedang diladeni oleh petugas. Sampai dengan hari-hari, kemudian hari-hari nanti kami akan menentukan pilihan kegiatan ibadahnya, apakah konsentrasi di bupati di lapangan. Itu nanti akan terkomunikasi dengan bupati dengan Pak Bupati dan Pak Bupati. Baik, terima kasih. Itu semua harus berdasarkan pertimbangan instruksi. Oke, Pak Haji, terima kasih banyak untuk waktunya. Kurang dan lebihnya mohon maaf.